Dah masuk Disember, ramai yang tertanya-tanya bila majlis kahwin Azri Iskandar dan Azra. Pelakon Azri Iskandar sebelum ini mengesahkan bakal mendirikan rumah tangga dengan penulis skrip bernama Dr. Azra Diera, sehingga ia hangat diperkatakan. Sekitar Ogos lalu, Azri mengesahkan dia dan kekasihnya sudah pun bertunang pada Jun lalu. Namun hubungan cinta pelakon itu masih misteri, apatah lagi tidak pernah mendedahkan wajah kekasihnya kepada umum. Jelas Azri, dia dan Azra bakal disatukan sebagai suami isteri pada hujung tahun ini dan sedang mengumpul duit kahwin. Dik kerana itu, ada pengguna laman sosial membangkitkan semula sama ada Azri benar-benar akan bernikah pada hujung tahun ini. Ada pengguna laman sosial mengatakan, lama sangat pending mengenai kisah bekas suami kepada pelakon dan pengarah, Eli Suryati itu sehingga ramai yang lupa untuk siasat. Tidak kurang juga, ada yang menuduh Azri mempunyai masalah psikiatri serta berharap pelakon tersebut mendapatkan pertolongan daripada profesional. Dalam pada itu, ada yang mengatakan mungkin pasangan itu sedang sibuk melakukan persiapan perkahwinan serta ada yang mendakwa mungkin Azri sudah pun bernikah secara senyap-senyap. Terdahulu, Azri memohon maaf kerana masih tidak boleh berkongsikan gambar pertunangannya atas permintaan keluarga Azra. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.